بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوتي في الله عز وجل قال الإبن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد العمل بلا الإخلاص والاقتداء كالمسافر الذي يملأ جرابه رمالا يثقله ولا ينفعه Saudara-saudaraku, amalan seseorang tanpa ikhlas dan tanpa iktidak tanpa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seseorang musafir yang berjalan jauh berlelah-lelah tetapi membawa apa namanya hanya memenuhi bekal hanya menggunakan pasir untuk bekalnya yang memenuhi tasnya sudah berat-berat sudah susah-susah, rempong-rempong, tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa mendatangkan faedah bagi dirinya. Siapapun di antara kita, amal cuma ikhlas tetapi tidak mencontoh Nabi, tidak bermanfaat. Mencontoh Nabi tapi mencari muka manusia, carmuk, tidak juga manfaat. Mari kita gabungkan al-ikhlas wal-mutabah ikhlas dan iktida atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.